Sejarah teronggok di Desa Buantan Besar, Siak Riau. Kolam ini konon jadi tempat mencuci pusaka di zaman Kerajaan Siak. Entah mengapa, kolam yang berada di tepi Sungai Siak ini disebut Kolam Hijau. Yang aneh, beberapa pengunjung sering kesurupan saat berada dekat kolam. Sosok buaya dan laki-laki berbaju kerajaan Melayu juga sering terlihat di sekitar kolam. Siapa mereka? Sekarang saya sedang bersama Bang Riki. Kita akan melakukan pendeteksian di tempat ini ya Bang ya? Iya. Di sini kira-kira pusat yang paling energinya paling kuat di mana Bang? Ya, pusat yang energi semua dari kita pohon ini. Jadi kita coba untuk mendeteksi di sini. Di sini saya akan mencoba memakai alat bantu. Ya, kita bisa kelambinan di sini. Ya, tangan ini begini. Jadi di sana saya akan mencoba untuk menarik energi yang ada di sini. Lihat ya Pak. Dia berputar. Kalau berputar dia menunjukkan energi positif. Tapi kalau dia bergoyang, tapi ini juga ke kanan kiri. Berarti ada energi negatif dan positif yang ada di sini gitu. Oh, begitu. Nah, kini ada salah satu warga memberanikan diri menjadi mediator. Udah, Pak, mundur aja, Pak. Udah, mundur aja, Pak. Ya udah, biarin Bapak mundur aja udah. Enggak apa-apa. Biarin dulu, Pak. Assalamualaikum. Mediator yang masuk ini merupakan warga lokal dari Kampung Kali. Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Sudah berkomunikasi makhluk apa yang masuk ke dalam tubuh ini? Kami mencoba menjalin interaksi dengan Pak. Lima menit. Iya. Anda ini siapa? Panglima Putih. Panglima Putih. Iya. Apa yang? Kedatangan kami di sini baik-baik. Kami cuma ingin mencari informasi. Anda bisa menjelaskan kepada kami bagaimana awal mulanya tempat ini dibuat? Ini tempat para jawara ya. Para jawara. Jawara seperti apa maksudnya? Untuk bertanding bagaimana? Untuk mengasah keris. Mengasah keris. Itu jalan ini zaman company. Company. Company melawan Belanda. Terus yang memerintahkan Anda sendiri itu siapa untuk menjaga tempat ini? Kau memanggil aku Datuk. Duduk kau. Baik. Ngomong sama orang tua. Hormat. Tempat ini tinggal di tangan. Oh, di tangan waktu awal mulanya. Terus? Hanya untuk memisahkan, untuk mandikan benda pusaka. Namanya berapa lama tempat ini dibuat? 250 tahun yang lalu dibuat dengan tumbal sebanyak 3 kali. Datuk mungkin bisa di sebelah sini kita komunikasi, Datuk.
bukan tempat keramat lagi. Tidak ada satupun benda yang bilang tempat ini keramat ini. Sekarang dari tempat maksiat. Ada tinggal nama. Apa yang membuat tempat ini sudah tidak keramat lagi, Datuk? Maksiat. Tapi kami dengar nih cerita dari sini, ada beberapa orang yang datang sini melakukan penarikan benda-benda pusaka seperti keris, tombak dan sebagainya. Dan ada yang mereka bilang mereka dapat. Itu bagaimana, Datuk? Karena kalian berinteraksi dengan jin, ada tombaknya, itulah penghasilnya salah satunya. Ada tombak? Kita nggak tahu niat dari. Ya, mau kesini apa? Tenang, itu. Apakah panglima hutan itu betul adanya atau hanya rekayasa aja, Datuk? Hanya panglima putih yang ada di sini. Oh, hanya panglima putih. Berarti tadi itu hanya rekayasa daripada jin-jin. Makhluk kayak itu pandai menghipai siapapun bentukmu aja sekarang ada. Bentukmu. Datuk, banyak orang yang datang kemari ingin mencari pusaka-pusaka di sini. Itu apakah Anda tidak pernah coba melarang mereka atau menegur mereka? Namanya Datuk pernah menegurnya dengan cara seperti apa, Datuk? Diceburkan. Terus apa yang terjadi dengan orang yang Datuk coba ceburkan itu? Tolong, Dokter. Kasian Bapak. Bapak, biarin dulu, Pak. Biarin. Namun, mediator ini kesakitan. Ada apa ini? Jangan sini. Tak disangka, sudah ada energi gaib menyerang salah satu warga. Assalamualaikum. Apa yang Anda tahu tentang tempat ini sejak Anda ada di kuan itu? Tempat ini dulu tempat para dayang-dayang kumpul. Tapi sekarang ini tempat orang maksiat. Lala semua sih! Dayang-dayang waktu kapan itu? Kerajaan kapan? Sesultan. Terus bagaimana dengan tempat cucian benda pusaka? Apakah itu betul? Ya, cuma mengambil lahirnya saja. Tolong rawat tempat ini. Tempat ini adalah tempat raja kalian dulu berhasilkan ke sini. Jangan jadikan tempat ini jadi tempat maksiat. Tenang aja, nggak usah jauh-jauh. Ya, tiba-tiba ada satu medis yang datang dan tampaknya marah. Kita coba cek. Apa maunya makhluk ini? Semua informasi di sini. Apa yang ditutup dia? Hanya mengalih ke cerita. Memang siapa yang benar? Tadi Anda bilang mediator yang ini mencoba untuk menutupi data tempat ini. Memang yang mau ditutupin itu cerita yang sebelah mananya? Tidak ada di sini, Dayang. Tidak ada, Dayang. Tidak ada. Jika kalian mau membuktikan, oke, saya harus tunjukkan. Kalau mereka tidak percaya, kalau tempat itu mencuci keris. Makhluk ini beranjak ke kolam. Tetap di dua dunia. Bapak, kamu lihat si batang itu. Batang.
nih. Ya. Siap kok. Tangan, pos tangan, pos tangan. Maha besar Allah yang menunjukkan kekuasaan lewat benda ini. Ini, kenapa Anda memberikan keris atau menunjukkan keris kepada kami? Agar mereka percaya tidak menyalahgunakan tempat ini. Tempat mabuk-mabukan, tempat maksiat. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama, mediator siluman. Majapahit, sebuah kerajaan yang menyimpan banyak misteri sejarah dan merupakan cikal bakal dari terbentuknya Nusantara. Tak heran, sampai saat ini beragam penelitian masih dilakukan berkaitan dengan peninggalan dari sisa kejayaannya. Kini, saya mencoba mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Sekarang, saya bersama salah seorang budayawan, Pak Joko Umbaran, ingin melakukan penelusuran di tempat ini. Dari beberapa temuan-temuan yang ada di sekitar wilayah Trowongan ini, terdapat juga ini temuan-temuan yang berupa balok-balok, blok-blok batu yang disebut tumpah. Sebagai satu landasan, fondasi dari sebuah bangunan besar. Nah, inilah peninggalan-peninggalan yang satu-satunya peninggalan batu andesit yang disebut tumpah. Ini berfungsi untuk tataan sebuah tiang biasanya. Dan jumlahnya kira-kira ini ada 16 kalau tidak salah. 16. Ini. Dan ini masih 26, kira-kira. Masih asli ya Pak ya? Ya asli ini. Ini semua terdiri dari peninggalan Majapahit yang asli yang memang fungsinya seperti itu dulu. Dan banyak lagi seperti itu juga ada seperti umpah-umpah yang lain, cuman belum diketahui bentuknya apa, ya gitu. Belum ada kajian di situ. Pak Joko kembali mengajak saya ke lokasi lainnya. Nah Pak, sekarang kita sudah berada di depan makam Panggung, dan makam ini merupakan tempat pertapaan dari Eyang Raden Wijaya serta juga tempat pembacaan dari Sumpah Palapa Gajah Mada sendiri. Ini sebenarnya benarkah demikian Pak? Seperti itu halnya? Iya. Di sini dulu sebenarnya memang pernah dipakai untuk mengucapkan palapa sebagai satu bentuk tekad Gajah Mada yang mencerminkan suatu betapa pentingnya negara persatuan Indonesia. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi dapat banyak informasi. Saya coba masuk ke makam Panggung Pak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuktikan keberadaan makhluk gaib di tempat ini, saya mencoba melakukan penelusuran dengan Eva, rekan indigo saya. Kenapa? Kenapa? Mulai terasa? Ya, benar. Apa yang kamu rasakan di sini? Di situ, Pak. Di... Oke. Ya. Jaraknya dekat ya dengan kita? Dekat. Aha. Perempuan itu ada, anak kecilnya juga ada. Nah, tadi kan Eva bilang... Katanya kita sedang dilihatin oleh penunggu dari area luar ya. Itu ada berapa banyak? Banyak Mbak, puluhan juga ada. Tapi Eva nggak? Ya. Itu Mbak. Oke, okay, saya lihat. Benar. Oke, okay, saya lihat. Ya, ya itu dia kenapa ngeliat ke kita? Apakah dia merasa terganggu? Ya. Apakah Eva mau coba komunikasi dengan Mbak? Dia mau apa? Apa yang dia mau? Apa yang dia mau dari kita? Dia terganggu aja Mbak. Maaf. Apakah dia ini? Itu wujudnya lebih ke wanita ya, ramah cowok ya. Iya benar. Iya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Tak diduga Eva tiba-tiba saja terjatuh setelah kami melakukan penelusuran. Ketika saya tadi sebenarnya Sebelah aja. Lanjut gue.
Jadi ketika saya sedang selesai berbicara dengan Eva, justru Eva tampaknya terkena oleh interaksi dari makhluk gaib yang ada di sini. Ini gak apa-apa. Gus Iwan pun mencoba membantu untuk menetralisir energi gaib yang menyerangnya. Sudah bisa bicara? Kenapa tadi? Apa yang Eva rasain? Tadi apa yang Eva rasain? Diikutin sama yang tadi, Mbak. Yang sosok mana? Yang Mbaknya lihat tadi juga. Oh, sosok perempuan dan pocong itu. Kayak mau didorong aku. Alhamdulillah, semua keadaan kembali membaik. Dirasa masih butuh informasi, Gus Iwan kembali menyiapkan mediator. Mediator tiba-tiba berlari dan memanjat sebuah pohon. Anda mau ngapain sih? Gus Iwan pun dengan kekuatannya coba menurunkan makhluk ini dari atas pohon. Mediator pun disadarkan. Kami kembali mencoba menjalin komunikasi dengan makhluk di tempat ini. Tenang, tenang. Waalaikumsalam. Sebelumnya Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Santo Haji. Sosok Anda berupa apa? Aku arti dalam begini. Arti dalam dari Kerajaan Majapahit seperti itu? Ya. Wujudnya bertahun manusia atau bagaimana? Aku macan putih. Jadi salah satu ingan-ingan ini Kerajaan Raden Wijaya. Kobol bangun itu asal mulai itu sebenarnya. Kupian Raden Wijaya Semedi di gunung. Mana apa Semedi tahu? Ya, Semedi ini oleh Wang Sid. Wang Sid apa yang Anda maksud? Katingin Negoro. Kerajaan maksudnya? Iya. Lalu itu kan tempat katanya juga merupakan tempat dari Sumpah Amukti Palapa Gajah Mada. Iya. Mengapa ditempatkan di situ juga? Kenapa tidak di tempat lain melakukan sumpah palapa ini? Kenapa harus di situ? Satu minggu ya bisa keputusan. Aku rojone. Ketahui sini. Apakah disaksikan oleh masyarakat banyak atau bagaimana? Singgau ceru. Kamu sing ngapsi, kamu sing delok, kamu sing rumono. Sing rumono, sing gaya ulip, sing kuoso. Sumpahin bareng kuoso. Bareng maling do kuoso. Tapi sebenarnya makna dari sumpah Betul ini nanti saksi ngomong kabeh. Lagi-lagi ada satu mediator kami yang sudah tak sadarkan diri. Anda kenal? Ia berlagak seperti perempuan.
Siapakah makhluk ini? Tetap di dua dunia. Beteng di. Mana bisa nunggu beteng lagi ni? Aku semua telefon itu. Aku semua telefon. Saya mencoba fokus berinteraksi ke salah satu mediator. Mediator lainnya terpaksa disadarkan. Anda ini kan hari di Kerajaan Majapahit. Oh, seperti itu. Siapa namanya? Wujud Anda? Bagaimana? Saat berinteraksi, makhluk ini tampak malu-malu. Buat raja-raja, masa buat kalangan masyarakat kayak kami aja malu? Anda ini yang sekarang tinggalnya di mana? Di pohon ini. Apakah banyak penari-penari sinden yang tinggal di pohon ini juga? Enggak. Kalau penari buat raja biasanya ada berapa banyak? 7. Kenapa harus 7? Ya pun perintah raja. Biasanya Anda menari dalam rangkaian acara apa? Berarti Anda menarinya di area pendopo seperti itu, atau bagaimana? Waktu Gajah Mada melakukan sumpah mukti parata, apakah Anda ikut menari juga? Anda sih menari nampak lebih bisa nolak gue. Jadi upacara ini cuma penyaksian mau buat tentang tarian ya? Tidak ada tarian, cuma hanya menyaksikan sumpah parata. Itu memang acaranya bisa dibilang kan acara sakral ya. Pas Gajah Mada melakukan sumpah mukti palaka itu, suasana di sini pun bagaimana? Bisa jadi para raja. Raja-raja mana saja menyaksikan? Lalu selain disaksikan raja, masyarakat di kerajaan mencoba itu yang saya dikabung. Itu prosesnya berapa lama dalam upacara sumpah mukti palaka itu? Mulai terpanas semuanya sampai isin. Oh, jadi hanya satu hari saja seperti itu. Dirasa cukup, energi gaib di tubuh mediator pun segera dinetralisir Gus Iwan. Ini bahasa diambil, kenapa? Enggak, yang ini. Apa yang bisa masuk ke gambar? Ya, harimau. Harimau. Berwujud, berwarna apa? Berwarna putih. Kisaran tingginya ini semana? Sebesar, kurang lebih tingginya sekitar 1 sampai 2 meter. Oh, jadi cukup besar juga ya berarti ya, Mas Supri ya. Oke, ini sosok apa Mas Supri yang di atas ya? Ini masukan kerajaan Majapahit sepertinya. Dia itu pengikut setianya. Yang saya gambarkan yang masuk tadi. Berarti ini majikan. Ini yang di sebelah mana tadi masuk ke gambar? Ini situ di belakang, ya. Di belakang yang masuk tadi kerajaan tadi. Lalu ini tongkat? Iya, dia membawa tongkat, cuman ujungnya saja yang warna kuning ini. Untuk sini tetap pakai kayu. Ada mas-mas yang seperti itu atau gimana? Nah, sepertinya ujung sini, makanya gambar jelasin seperti kepala ini. Dan untuk hiasan kepalanya ini berupa apa, Pak? Semacam mahkota, cuman kecil. Oke.